Halo, assalamualaikum. Kembali lagi channel ini, channel yang inspiratif dan menghibur. Kali ini saya berada di Terminal Pulbesiesu Kota Palangkaraya dalam rangka ingin melakukan perjalanan menuju Kota Pangkalan Bun menggunakan Besiesu. Menarik saya untuk mengulas perjalanan ini karena ini adalah pertama kali saya melakukan vlog perjalanan menggunakan bus. Ini dia suasana Besiesu. Sekarang mulai perjalanan kita dari Palangkaraya menuju Kota Pangkalan Bun. Nah, sekarang kita berada di masih di Pulbesiesu Travel. Jam menunjukkan 07:20. Ya, mudah-mudahan perjalanan kita dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan. Jadi Kota Palangkaraya ini merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota terbesar yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, tata kotanya yang tertata sangat baik. Jadi kenapa kita di perjalanan pagi ini karena kita mencoba ingin menikmati suasana baru perjalanan kita. Biasanya kita menggunakan sepeda motor ataupun menggunakan mobil. Kali ini kita menggunakan bus. Nah, sekaligus kita bikin bus vlog. Oke, kita mampir dulu di terminal bus Kota Palangkaraya. Terminal bus AKAP yang ada di Kota Palangkaraya ini terminal bus Bagara. Mungkin nanti bus ini mengambil menjemput penumpang. Oke, kawan-kawan, kita sekarang berada di terminal antar kota antar provinsi AKAP WA Gara yang berada di Jalan Mahir Mahar Palangkaraya. Inilah dia suasana terminal bus AKAP Kota Palangkaraya. Jadi ini angkutan AKAP berkewajiban mampir di terminal bus ini. Ini juga di sini juga ada keterangan mengenai tarif angkutan angkot maupun ojek. Dan tarif angkutan angkot jarak dekat 15.000, jarak menengah bisa kita lihat nih. Tarif angkotnya, terus tarif ojeknya. Nah, ini dia terminal bus AKAP. Ternyata terminal bus AKAP ini tidak hanya bus juga. Di depan juga ada angkutan Puso. Oke, ini kita lihat penampakannya. Nah, terminal bus tipe A WA Gara. Oke, kita coba kembali ke bus kita, armada kita akan mengantar kita ke Kota Pangkalan Bun. Nah, di sini juga ada jadwal keberangkatan. Jadwal keberangkatan ada di sini, ada Yesu Travel, ada Theologos, ada Gumuya, Damri, Juliana. Kalau yang ke arah Pangkalan Bun ini kita bisa ikut armada Yesu Travel, Theologos, Agung Mulia, dan Damri. Nah, bisa kita lihat. Baik armada AKDP, AKAP, maupun Perintis. Oke, next. Kita lanjutkan ke kanan kiri kita. Coba kita lihat fasilitasnya. Sini juga ada ruang tunggu penumpang VIP kalau nggak salah ini. Nah, ruang petugas operasional, ada musola dan toilet. Nampak cukup
memadai kawasan terminal ini. Nah, ini ya, gak usah banyak-banyak, nanti kita ketinggalan bus malah. Nah, ini posisi luarnya. Nah, ini bagian sisi selatan, tampaknya ini. Sisi utara, terminal bus Bayagara. Ini adalah bus yang akan mengantar kita. Kita coba lihat dari atas nih, apa sih isinya di atas nih? Oh, rupanya kios-kios kosong. Oh, rupanya kios-kios kosong, saudara. Oh, tuh. Dari sisi atasnya. Kita berhenti di daerah Goreng Pangi untuk buat istirahat, beberapa cari kopi di daerah Goreng Pangi, di rumah makan Rahayu. Nah, persiapan kita berangkat lagi menuju kota Pangkalan Bun. Berapa nih, Bu? Yang ini 2000-an, Pak. Pakai somay, yang ini 5000, ini 1000. Ini 2000. Iya, nasi telur. 2000. Nggih. Oke, sekarang kita sampai di kawasan Asam Baru. Di depan ini adalah jembatan yang membentang membelah Sungai Seruyan, ya, ini jembatan Asam Baru. Kita tadi melihat juga debit air nampak mulai meninggi. Biasanya kalau banjir di jalan negara, di kawasan Asam Baru ini merupakan kawasan yang biasanya terendam lebih dahulu. Tadi bisa kita lihat keadaan cukup normal, belum meninggi. Inilah dia suasana Desa Asam Baru di
Jalan Negara Sampit Pangkalan. Gimana mas? Pakai bis satunya pak. Oh bis satu ini. Oke. Terminal tipe B Natai Suka Pangkalan Bun. Sampai di Pangkalan Bun transit menggunakan bis kecil. Bis kecil aja. Nah, ini langsung kita, sama ya. Karena motor kita ada di Pur Yesu, jadi kita mesti ke sana untuk. Coba minta ke mana aja? Oke, sip. Ada sepeda motor Pak situ, Pak? Oke, oke. Yesu dulu. Kita di shuttle bus rupanya ini kalau enggak salah. Jadi shuttle bus Yesu. Jadi penumpang yang dari luar kota bisa diantar ke lokasinya masing-masing. Kita balik ke Pul Bus Yesu. Kebetulan kayaknya sekitar kita ini blogger juga. Blogger juga. And we've got another vlog here. Blogger, yes. I've got no idea where I'm going. I didn't have a hotel book because I've had no internet on my phone. I don't know what's happened to my credit. I've got heaps left on my data. But they told them I want a good hotel. So let's see where they take me. I don't know. I don't know. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pangkalan Bun. Kita berhenti di Pul Bis Yesu. Nah, tadi kita diantar oleh shuttle bus. Perjalanan kita dari Palangkaraya dari pagi sekitar jam 8 lewat sampai di Pangkalan Bun jam 7 kurang. Jadi kurang lebih sekitar 10 jam perjalanan. Kita juga sempat berhenti tadi di mana itu Karengpangi. Sempat berhenti juga di Sampit dan beberapa tempat. Ya alhamdulillah perjalanan dilancarkan. Mungkin itu aja ulasan kita tentang perjalanan dari Pangkalan Bun menuju dari Palangkaraya menuju Pangkalan Bun menggunakan bus Yesu. Alhamdulillah. Tadi juga hal berkesan kita bertemu dengan saudara kita dari Australia, seorang vlogger juga. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja ulasan perjalanan kita dari Palangkaraya sampai Pangkalan Bun ini. Mohon kritik saran dan masukannya agar kami bisa mengembangkan channel ini lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Tetap dukung terus dengan komen, like, subscribe, dan share-nya agar kami senantiasa bersemangat menciptakan konten-konten yang inspiratif dan menarik lainnya. Oke, salam sukses buat semuanya. Bye-bye.